Abah Umar bin Ya'yan. Saya seorang perwira Kempetai, Jepang. Dan nama saya adalah Kolonel Soji. Saya ingin agar Abah menandatangani surat ini. Surat apa itu, Tuan Kolonel? Ini adalah surat agar Abah Umar tidak lagi mengajarkan Al-Quran kepada rakyat Panguragan dan Arjuwinangun. Karena pemerintah Daini pun sudah melarangnya. Astagfirullah. Saya tidak akan melakukan itu. Al-Quran adalah pedoman hidup umat muslim. Jelas, saya menolak untuk menandatangani surat itu. Dan tentu, Abah Umar berani menentang pemerintah Daini pun. Abah Umar akan merasakan akibatnya jika membangkang pada kami. Saya tidak takut pada pemerintah Anda, Tuhan. Saya hanya tunduk pada Allah Ta'ala. Dan saya tidak akan biarkan orang-orang kafir seperti Anda menghalangi kami untuk beribadah. Tuhan boleh berkuasa di tanah Cirebon ini, tapi tidak menguasai hati kami kaum mukmin. Bakayalo! Bahkan saja, jika Tuhan ingin menembak saya tidak gentar sedikit pun demi membela agama Allah. Semua keluargamu dan rakyat Islam di daerah Cirebon jika kau berani menentang kami. Kekau ruga. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Abah Umar, pagi ini saya dan pasukan
akan berjuang melawan Belanda. Mohon doanya, Abah. Ya. Berjuanglah, Kapten Rahmat. Pimpinlah pasukanmu untuk melawan Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air kita. Mereka yang gugur di peperangan dalam mempertahankan negerinya akan mati syahid dan akan tetap hidup di tempat yang sudah Allah Ta'ala persiapkan untuk para syuhada. Ya Habibana, Ya Habibana, Abah Umar bin Yahya. Ya Shaykhuna, Ya Shaykhuna, Shaykhu Sa'adat. Ya Habibana, Ya Habibana, Abah Umar bin Yahya. Ya Shaykhuna, Ya Shaykhuna, Shaykhu Sa'adat. Antum kudwatina, antum umdatina, antum syaykhuna, ya syaykhu sahadat.